Ini dia. Kata orang, ini tempat makam orang suci. Aku harus berdoa di sini untuk mohon kelancaran rezekiku. Buta Ijo, apa mau kamu? Kenapa kamu selalu mengikutiku? Manusia, aku menginginkan janin di dalam perut istriku. Jangan kamu lakukan itu, Buta Ijo. Jangan ambil janin istriku. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tanya sama kuncen penunggu itu. Mungkin dulu waktu kamu naik ke gunung, kamu kencing sembarangan. Dan itu merupakan rumahnya Buto Ijo. Sehingga Buto Ijo itu selalu mengikutimu untuk balas dendam. Kenapa? Kenapa kamu kaget begitu? Istri saya sedang hamil, Mbah. Apa ada cara untuk mengusir Buto Ijo itu, Mbah? Bagaimana caranya, Mbah? Kamu harus rajin-rajin bertapa di gunung ini. Tapi saya sudah berjanji sama istri saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, Mbah. Kalau begitu terserah kamu saja. Nanti saya kasih uang ke ibu. Oh iya, 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 pelan-pelan ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa-apaan kamu tunggu? Istri orang dirangkul-rangkul. Mas, kamu tuh gak ada hak melarang-larang aku. Sebelum kamu tuh bisa ngasilin uang lebih banyak. Tapi... orang di rumah tangga tuh duit, bukan cuma ngomong. Kamu denger ya, kamu itu gak ada artinya sekarang buat aku. Ayo, udah, tinggalin aja. Sepertinya Buto Ijo yang merasuki tubuhmu. Tapi tenang saja. Saya akan membantu melindungimu. Agar Buto Ijo tidak datang mengambil janinmu. Iya, makasih, Mbah. Terus saya harus gimana? Lawan aku. Jangan sakiti mereka. Kau lawan aku. Visualisasi gambar ular yang saya lihat di sini. Jadi bentuknya seperti itu. Mengelilingi kepalanya. Tapi ularnya kecil-kecil. Itu ularnya kayak gitu. Sering kayak ada gigitan gitu enggak? Kok tiba-tiba ada gigitan dua gitu? Enggak. Enggak ya?
cuman suka berat aja, gunduk sama sakit kepala. Bapak kemana aja, Pak? Bapak mencari uang untuk kalian. Bapak, kenapa? Bapak agak pusing sedikit kepalanya. Ya udah, Akbar sama Kara pijitin kepala Bapak aja. Oh, ya. Boleh. Akbar, Kara, kamu kenapa? Kamu ngapain di sini, hah? Beraninya kamu di sini, hah? Bu, sebenarnya aku ingin menyelamatkan Awis. Apa? Nyelamatin? Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, Buto Ijo ngejar-ngejar dia sampai mau ngambil janinnya. Ada juga ya efek dari makhluk-makhluk itu, mungkin istrinya bisa berakibat keguguran atau apa. Emang itu pernah terjadi? Ya, itu yang paling kata. Sabar ya. Sabar, Rais. Pelan-pelan. Gara-gara ulah si Buto Ijo itu, kehidupanku berantakan dan jadi seperti ini. Seenaknya saja kamu menyalahkan aku. Ini semua salahmu. Tapi aku akan membuat kamu menderita lebih sengsara lagi. Kamu masih di sini juga?